Ketika Katie, si tukang roasting, gak selamat dari roasting. Bercerita-bercerita mengenai momen apa sih tentang berbagi atau sharing yang paling berkesan buat kita? Silakan. Oke. Makasih ya kak, dan tadi aku udah semangat. Jadi, momen yang paling berkesan sharing-sharing adalah di saat aku itu bersama Gen 11. Kenapa Nala kan gak diajak? Kan Gen 11. Jadi, aku tuh kangen banget makan-makan bareng Gen 11 gitu. Ya kan? Iya, karena seru aja. Terus aku kangen banget sama mereka karena kita udah lama kan gak ketemu. Ya kan? Iya, iya. Iya, apalagi Ci Gracie, Kak Grisel, kangen banget. Aita kata bareng mereka gak sih? Oh, yes. Iya kan? Iya. Kok kurang nangis gitu? Iya. Iya, aku kangen banget sama Gen 11. Ayo kita makan-makan bareng lagi dong. Kapan dan di mana DM dong? Kuy. Ayo. Kumpul-kumpul. Aita kata bareng lagi dong. Ayo. Ayo. Ya. Ya kan, ya udah, makasih ya. Yeay. Fritzy. Ya, jadi menurut aku momen yang paling berkesan pas sharing itu adalah pas kita berbagi ilmu waktu latihan sama Gen 11 dan 12. Oh. Yeay. Dimension Gen 11 dan Gen 12-nya. Iya. Gen 5 tadi ngajak makannya cuma sama kakak Gen 11. Tapi daripada ini bukan berbagi ilmu sulap, oke? Oke. Tapi daripada aku bohong. Ya, jadi aku senang banget kalau misalnya lagi latihan, terus kadang kita saling memberi tahu satu sama lain gitu, mana yang gerakannya benar, terus kita samain bareng-bareng deh gitu. Oh, Fizi suka deh. Iya. Aku sweet juga enggak? Sweet. Sweet banget. Sweet banget. Sweet. Sekian, terima kasih. Wow. Yeay. Okay, jadi menurut aku momen paling terkesan adalah ketika dulu latihan pajama drive tuh kita Gen 11 kakak Gen 11 dan Gen 12 itu sering sharing bareng keluh kesah gitu kayak itu. Itu kakek di Gen 12-nya diajak. Gitu. Gak boleh gitu, ini kan sahabat unicorn aku. No. Hey. Nanti aku bilangin mama aku, lihat aja. Ayo di mama. Maaf ya tante. Mama ini kayak tuh di roasting gak sih? Biasanya dia yang roasting. Iya. Oke, terima kasih ya.